السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini sekali lagi kita menjadi duyufullah. Menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid ni adalah rumah Allah Ta'ala. Yang jemput kita ni ialah Allah Ta'ala. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, jawatankuasa masjid, jo kaka je. Jo menguruskan rumah Allah Ta'ala. Ampunya milik masjid ini, ampunya milik masjid ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu masjid-masjid ni rumah Allah. Dan bila kita mari, kita menjadi tetamu Allah. Suatu kebanggaan, suatu peluang keemasan, tanda rasa kasih saya Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala panggil, jemput kita mari rumah dia. Biar mari dalam hati kita, kita mari di masjid ni, malam ni dan seterusnya. Biar mari dalam hati kita, kita mari ni sebagai tetamu Allah. Mari masjid bukan pesing dia, bukan bahasa dia. Bukan pesing dia kita wesleh kena mari masjid. Bukan pesing dia bahasa dia kita orang tua kena mari masjid. Bukan pesing dia bahasa dia kita orang pecing kena mari masjid. Bukan pesing, bukan bahasa dia. Kalau kita bubuh pesen dia, bahasa dia, kita orang Islam kena main masjid, ramai lagi orang Islam duduk luar. Tak jumpa tangguh masjid. Kalau kita bubuh pesen dia, bahasa dia, orang tua kena main masjid, ramai lagi orang tua pada kita tak jumpa pintu tangguh masjid. Kalau kita bubuh orang pecing, bahasa dia, pesen dia kena main masjid, tiap-tiap tahun beratus beribu orang pecing. Tapi tak jumpa tangguh masjid. Ini adalah penanda bahawasanya kita ni adalah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai tetamu dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bakpo bila kita pergi Mekah sama ada mengerjakan haji ataupun umrah, mutawif kita panggil kita, dia panggil orang-orang pergi Mekah ni sama ada haji atau umrah, dia panggil Duyuful Rahman. Duyufullah, bakpo dia panggil kita. Dan kita pun secara tak langsung terima hakikat dengan panggilan itu. Kita pun keceklah dengan anak-beranak kita, hatta dengan bini kita sendiri, dengan saing sahabat, kenalan kita, dengan sesiapa dia saja. Kita kata, Alhamdulillah, Tuhan jemput hamba tahun ni. Tuhan jemput hamba. Berapa guna perkataan Tuhan jemput? Kita pun tanya, jemput gimana? Jemput pergi Mekah. Berapa pergi Mekah? Nak pergi di ibu segala rumah Allah Ta'ala iaitu Kaabah. Bila kita balik Tanah Jawi, balik kampung halaman kita, cawangan-cawangan rumah Allah Ta'ala, kita tak berasa Allah Ta'ala jemput kita. Bila kita tak berasa Allah Ta'ala jemput kita, sebab itu kita tak berasa satu kebesaran, satu peluang keemasan yang Allah Ta'ala pilih kita. Kita rasa biasa-biasa sahaja mari masjid. Pasal tak ada dalam hati kita bahawasanya kita ni sebagai tetamu Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak-banyak masjid hak ambo jalan lah, ambo jalan. Dia mau panggil-panggil. Mungkin ada masjid hak ambo tak tengok. Ambo tengok so masjid sahaja. Di Kota Baru, Jalan Bayar, Masjid Ijah dekat rumah Tok Peti. Dia nak letak banner sini ni, dia letak datang tu satu ayat yang memotivasikan diri kita. Biar kita khabar. Dia tulis ke dia, selamat datang tetamu Allah. Nampak?
Selamat datang tetamu Allah. Bila pun kita lalu tengok tu, maknanya kita masuk masjid tu, kita sebagai tetamu Allah. Bukan saja-saja tu. Oleh kerana kita tetamu Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita mari di rumah Allah Taala, kita bagi salam. Mana salamnya? Iaitu dengan tahiyatul masjid. Kita bagi salam kepada Allah Taala, kita naik rumah dia. Ada tata cara kita naik atas rumah Allah Taala, kita bagi salam dengan tahiyatul masjid. Ibarat kalau kita pergi rumah orang, kita bersalam ke tuan rumah. Cuma bayar ke kita pergi rumah orang, kita pakai tak bersalam, pakai pung naik duduk. Rasa guna tuan-tuan. Rasa guna. Kalau orang mari rumah jalan rumah kita, tidak begitu. Lebih-lebih lagi rumah Allah Ta'ala yang penuh diberkati dan dirahmati. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala saya kasih kita tu. Dan Allah Ta'ala makbul doa kita. Biarlah kita tidak tu imam, kita tidak tu guru, kita tidak ustaz, kita tidak orang alim dan kita tidak amal ibadat banyak sangat. Tapi Allah Ta'ala makbul doa kita tu. Kita kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Mana tanda Allah Ta'ala makbul doa kita? Kita minta dengan Allah Ta'ala husnul khatimah. Walaupun kita tak baca, tapi kita tukar amin di belakang. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau mau nak mati aku, matilah dalam keadaan husnul khatimah, mati comel. Allah Ta'ala makbul tahu doa kita. Allah Ta'ala kata, kalau mau nak mati comel, mari rumah aku. Mari rumah aku. Tak ada lah tempat yang paling comel sekali atas muka bumi ni, ialah rumah aku, masjid. Tempat yang paling aku benci sekali, Kedah. Munggi balik, tempat hak mu paling berlagu angin, suka sekali, Kedah. Hak tempat mu panah pedih, rumah aku. Kecamuh boleh dua jam, mula selok lah katah lah ke bawah. Cakap nak cakap tu kecing, pas tak muntuh kelip. Mu rasa panah pedih kat duduk rumah aku. Sedekah tak ada lah tempat yang paling dirahmati, bermula segala-galanya di rumah aku. Dah kalau mu nak mati comel, matilah di rumah aku. Mati rumah aku. Mu mati ketika mu mari jalan, bila-bila nak mari semaya di rumah aku, mu di dalam perjalanan, mu di musibah, aksiden, wa emma gapo dia mu mati. Mau mari rumah aku, mau ambil semaya, licin, koloh, nak naik tangga, mau mati. Mau akit takbir ketika kiam, ketika berdiri, nak semaya, mau mati. Mau mati tengah rokok, mau mati tengah sujud, hatta mau mati dalam perjalanan balik daripada rumah aku, mau mati. Kematianmu itu dicemburui. Orang tanya, mati dari arwah tu, mati bila? Mati bila-bila dia nak pergi masjid semaya subuh tu, mari mutusika, pung tepuh mati. Mati bila-bila nak pergi masjid, nak pergi semaya subuh. Mati tengah mahasiswa, tengah ambil semaya di masjid. Mati tengah kiam di masjid. Mati tengah sujud, tengah rokok, tengah dengar kuliah. Balik masjid. Oh kata Allah comelnya, mati dia. Ada hubung kait dengan masjid. Hatta mu duduk rumah pun kalau mu mati, orang akan kata mu mati comel juga. Bapa? Tak ada dah hari Jumaat kita sore. Dia tu rajin sangat mari masjid Jumaat. Tak ada dah semalam mati semalam. Orang akan kait juga dengan Jumaat masjid. Dah mu nak husnul khatimah, marilah. Mari rumah aku. Okay, aku janji dah ke, mau mari rumah aku. Bila mau mari rumah aku, setiap langkah, selangkahmu aku gugurkan 10 dosa. Dan aku gantikan dengan 10 kebajikan. Mau rajin kira tak, daripada rumahmu, siapa ada rumah aku ni berapa langkah? Mau rajin kira ke tak? Banyak aku gugurkan dosa-dosa. Lepas tu bila mau sapa rumah aku pula, mau bagi salam dengan tahiyatul masjid 2 rakaat. Mau semaya pula qabliyah. Mau semaya pula jemaah waktu-waktu tertentu.
Lepas tu musmaya pulak sunat ba'diyah yang ada ba'diyah. Mu tahu tak? Tak ada lah tika yang paling aku gugurkan dosa hamba-hambaku paling banyak sekali apabila dia bersujud kepada aku. Tak ada lah tika yang paling banyak aku gugurkan dosa. Tika hamba aku sujud kat aku lah. Sebab itu bila mula mari zuhur, mari asar, mari maghrib, mari isra, mari subuh, mari mau mari lama-lama mau berasa rengeng. Bila mau berasa rengeng, mau sudah mula merasa keseronokan mari rumah aku. Dalam masa yang sama, bila mau berasa seronok, mau berasa mesra mari rumah aku. Dan dalam masa yang sama, aku campurkan dalam hatimu rasa kerinduan dengan rumah aku. Mau berasa rindu mari rumah aku, lepas pada semaya zuhur, mau teringat pula. Ternanti-nanti, termimpi-mimpi, terpikir-pikir nak mari asar pula. Lepas mu balik daripada semaya asar, mu pacuk dalam hatimu, mu rasa kerinduan nak mari pula, nak mari maghrib pula. Dan mu rasa tidak puas duduk di rumah aku, mu rasa seronok kemanisan duduk di rumah aku, mu tunggu sehingga mu tunggu isyak. Mu balik isyak, sebelum mu tidur, mu termimpi-mimpi. Terpikir-pikir pagi esok aku nak mari semaya subuh pulak jemaah. Alhamdulillah kalau hati kita sudah mula merasa kerinduan dengan masjid. Ambo tanya ambo, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Siapa di lebon ni dah ke kita? Ataupun tak ada berasa ke satu. Allahu Rabbi ya Karim deh. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala makbul lagi doa kita. Mana dia? Menduduk minta, wa adkhina jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan kami ke dalam syurga, ya Allah. Nampak? Kita minta nak masuk syurga. Allah Ta'ala kata, kalau tengok keperanganmu, tengok ke amal ibadatmu, tengok ke pe'i peranganmu, masa kena nak masuk syurga aku, bau pun tak boleh. Tak bau lagi. Berapa hari mu baru semayal lima waktu? Berapa hari mu baru lekat semayal lima waktu? Berapa hari baru mu kenal tangga masjid aku? Berapa hari baru mu lekat semayal jumlah lima waktu? Start daripada mu akib balik dulu kau. Lah ni mu umur berapa dah? 94. Ambo. Eh, muhtar, mu start-start daripada wakil balik dulu, mu tiba semayal lima waktu. Tak tinggal-tinggal. Mu mari masjid semua. Kalau mu fikir, start bila mu lekat molek semayal lima waktu. Lepas pada tu, start bila mu mula mari semayal Jumaat. Lepas pada tu, start bila mu lekat lima waktu, tak tinggal-tinggal semayal Jumaat. Berapa hari baru. Baru nak minta masuk syurga aku. Mu khabar apa? Mu ingat murah kau mahu tu sikit. Syurga aku. Dengan pe'i perangamu. Dengan mulutmu. Perbuatanmu. Sehari tengah harimu. Allah. Memang tak layak masuk syurga. Tetapi oleh kerana aku bersifat Ar-Rahman. Aku bersifat Ar-Rahim. Aku bersifat ya ghafar yang maha mengampuni. Tak apalah. Aku siar kemung pasal duk mitok semacam. Nak mitok semua nak masuk syurga. Tak apalah. Mau belajar-belajarlah duduk di taman-taman syurga aku. Sesok-sesok mu tak kekok dah lah. Raudhatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga. Ya Rasulullah. Gapo dia ya Rasulullah, satu taman daripada taman-taman syurga. Langsung Rasulullah jawab, iaitu majlis-majlis ilmu seperti malam ini. Membelajar-belajarlah duduk. Siap-siap untuk kekoklah. Pelik tapi benar, meminta nak masuk syurga, aku suruh belajar-belajar duduk taman syurga aku, lepas mu sembahyang maghrib, wirik-wirik, doa, mu turun, mustak mutu, mengeduk kedah. Tak ada uzur syar'i pun, tak ada musyakoh. Minggu hari basa-basa, tak usul dah, takut tak ada iso. Mu minta masuk syurga, apa mu lari? Tuan-tuan, ambo.
Sudah semalam maghrib, ambo pun turun. Ambo pun pergi kedai. Pakcik nak gapo pakcik? Oh, nak nasi goreng. Siapa tu teh tarik? Weh kedai apa waktu pergi? Ambo pun start kereta cuma pergi. Bini tu weh kedai tu kata, eh, bapa habis dia tu pergi tu? Saat ni minta nasi goreng gapo gini? Eh, dia ada musyakoh tu, takut ada mati kau gapo bini. Tak kaya begitu. Malaysia ambo pergi puluk. Habis, mari puluk dah dia tu. Ha, pakcik nak gabi apa lah pakcik malam ni? Oh, malam ni amun nak mie goreng. Lepas tu, take away dah. Pung dia waktu bit. Amun pun start kereta pergi pun. Dia kedah kata, eh, habis kau tak segar dia ni. Pung amun pergi malam yang ketiga. Dia buat kedua. Tanya lah. Kita lepas semayah minta syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak pergi syurga pun mustak motor pergi kedah. Tak apa lagi, mungkin ada musyakah, ada uzur syari'i. Malah esok gitu pula. Malah lusa gitu pula. Mereka kata, bengong. Sembahyang maghrib, 5 saf. Tok guru buka kitab untuk kuliah, tinggal 4 orang. Ada musyakah belakang ke? Ambo tanya ambo, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Pelik tapi benar. Nak royaknya benda yang kita minta, tapi kita tak reti. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syabar dan taniah kepada ti'imin, pegawai-pegawai masjid, jawatan kuasa, penganjur-penganjur. Kerana berjaya menjayakan program pada malam ini di ambang Ramadan. Di antara tanda-tanda orang yang ternanti-nanti nak sambut Ramadan, inilah dia. Supaya kita membincang-bincangkan Ramadan yang insya Allah Allah Ta'ala ketemukan kita dalam 7-8 hari lagi. Waballighna Ramadan. Ketemukan kami dengan Ramadan. Tapi muslimin, muslimat mati Allah Ta'ala cuma nak mari ni yang selalu ingat sikit. Jangan kita jadi hamba Ramadan tetapi jadilah hamba Allah. Lama dia jadi hamba Ramadan. Secara tidak sedar. Dia bertukar taki. Sebelum Ramadan, semayah waktu juga. 5 waktu waktu juga. Sebelum Ramadan, semayah sunat. Sunat juga. Sebelum Ramadan, sedekah. Sedekah tu juga. Sebelum Ramadan, baca Quran. Quran tu juga. Cuma bila Allah Ta'ala datangkan Ramadan, Allah Ta'ala tambahkan lagi. Bukan baru nak start. Kamu start Ramadan ni, kamu nak pergi. Nanti start puasa ni, kamu nak pergi masjid. Khabar tuan-tuan. Berapa ramai. Sebab itu, masa mu mari kerana Ramadan, mu buat ibadat kerana Ramadan, mu jadi hamba Ramadan, habis Ramadan, 1 Syawal. Tak ada orang. Okay. Pasal tidak Ramadan dah. Subuh 1 Syawal, tak ada orang. Pasal Ramadan sudah berlalu. Ambo tengok ambo, tuan-tuan tengok tu. Khabar ke kita? Biasalah ustaz, pagi raya tak ada orang. Okay. Standard dia orang kecek gitu. Jadi biasa. Maknanya sebulan Ramadan mu tu tak jadi apa. Mudah bahasa tak jadi apa. Berapa tak jadi apa ustaz? Pasal Ramadan itu ialah bulan tamrin, bulan ujian, bulan latihan, bulan periksa. Rizal mu nak tengok 1 Syawal. Mu jangan tengok dalam bulan periksa, dalam bulan Ramadan, oh juruh. Maya, bukan yuk. Jalan pun mih-mih pake waruk. Rupanya ulurkan. Kecek kurang. Oh, juruh. Pun kita tengok 1 Syawal. Dalam kuliah-kuliah hamba, hamba contohkan kepada. Hamba contohkan bulan Ramadan ini supaya anak kita diperiksa. Ambil UPSR 5 subjek. 5 mata pelajaran. Balik periksa, kita bertanya, Leng, lagu mana periksa matematik pagi tadi?
Allah Allah Abah. Syukur Alhamdulillah. Boleh jawab belakang Abah. Hak Syekh Hajar terbit belakang. Kemudian kita kata, Alhamdulillah. Eh dah habis. Eh dah lem. Esok ke apa pula lu? Esok bahasa Malaysia. Di atas pun. Sudah puas soga apa tanya. Lagu mana lu orang ni bahasa Malaysia? Allah 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 Abah. Hak Cikgu tu royak dua minggu lepas. Kau tajuk kau tu tubik. Betul-betul. Sebuti tubik. Mak. Alhamdulillah. Dua A dalam. Esok pulak bahasa Inggeris. A juga. Ah, habis lima subjek. Boleh belakang. Ah, lem lima A dalam. Lima A dah. Lu royak ya. Lu nak ngaji mana? MSN asama penuh. Nak ngaji sekolah sains. Tak apa. Abah wak kira. Abah ada kabel. Oh, Tobik Rizal, 15 I. Main mana 10 lagi tahu. Kutik I sahain buat klik. Habis nata dalam hotel sebut. Kecil-kecil tengok kanu. Oh, klik rumah pun lepas. Ambil yang anak lemon. Wih ke bini. Bini kata buat apa kita mau. Kita malu aku. Baru ni tanya semua boleh belakang. Nak. Kabar-kabar 15 I. Bini kata, apa pun nampak kita Ramadan kita Ramadan kak. Boleh bayar lah, boleh bayar subuh pak bawah ni tak muak semaya tata tu imam kata jangan-jangan bahaya takut kereta lalu semaya faru semaya klik rumah lah dulu klik rumah dulu semaya faru mari pagi esok lah pulak tak muak nak ayat. Ha, siapa tu imam hamba kelik tak muak. Nak ya. Pong satu Syawal tu imam tak ada. Letih, soyok resit teruk. Ku tiga baru tidur tapi tidak tu imam nilah. Ada yang mula kau tengok tu imam bak. Tu imam pun swasta, tu bila pun swasta. Hak mana jadi timi? Anak perantauan kelik. Dia besok semuanya jumpa. Oh, mari pun. Tengok tak ada orang. Okay. Eh, orang kampung ni macam ni ya. Oh, tak ada semayang subuh ya. Pakcik tu berkata, awak duduk mana? Ambo duduk di bentang juga. Pakai cik luar ni. Eh, ambo pergi tiga hari baru ni. Berkiuk pakcik tu nak marah. Kita nanti tengoklah satu Syawal ni dah. Nampak pun. Bapa pasal kita buat amal ibadat jadi hamba Ramadan. Alhamdulillah malam ni kita nak cek diri kita. Sudahkah kita bersedia untuk kita berhadapan dengan Ramadan bulan ibadat yang Allah Ta'ala ganda-gandakan. Kalau sebelum pada Ramadan mu tidak jumaah, sebelum Ramadan mu tidak sedekah, sebelum Ramadan mu tak baca Quran juga, sebelum Ramadan pun lagu tu Ramadan loko-loko tiruai learning ni nayawi kena kat pacot tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dua bulan training. Training ke apa dia? Rajab bulan semaya. Rejak mulai semaya. Situ dah mengena training lima waktu. Bukan nanti Ramadan je dah. Sebab itu ramai orang yang gagal dengan Ramadan. Silih berganti setiap tahun, setiap tahun, setiap tahun. Patutlah iya juga. Amalan yang pertama yang Allah Ta'ala tanya di akhirat kelak ialah semaya. Bila memalik semaya, puasa, Aji, kakak lain, insyaAllah. Bila semaya mu tak jaga, bila semaya mu tak jaga, minta saya kecil abad puasa, minta saya kecil abad aji, minta saya kecil abad zakat, minta saya kecil. Pasal semaya itu adalah merupakan tiang dan amal yang pertama yang aku hisap, muak main dede-dede. Nampak? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati dan hidup, aku nak tengok di kalangan kamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Siapa dia di kalangan kamu yang melakukan amal ibadah ahsan? Comel lote. Tak boleh nak tip. Ahsan. Kalau atas diri orang, maknanya cukup. Soge. Dengan hidungnya, dengan bibir mulutnya, dengan pipinya, dengan kulitnya, dengan jalannya, dengan tubuhannya, dengan keceknya. Allah. Tak boleh nak tip. Cukup soge. Ahsan. Bahasa Kelantan comel lote. Kalau mu nak tahu semayamu ni comel lote ke tak, kerana amalan yang pertama yang aku hisap di akhirat kelak, di antara kalau mu nak tahu comel lote semayamu, mu semaya di awal waktu. Mu semaya di awal waktu. Kerana amalan yang paling aku gemar dan suka sekali, ialah semaya di awal waktu. Minta sahayak lah 1001 jawapan, minta sahayak, aku tak seringat. Bukan nak jawab ketuk email, bukan nak jawab ketuk peti, bukan nak jawab ketuk koti. Mereka nak berhadapan dengan aku. Mereka aku tak tahu ke. Mereka tak boleh tinggal Zahur sebentar 5 minit. Mereka tak boleh tinggal sebentar Asal 5 minit. Mereka tak boleh tinggal sebentar Ngorik Isya. Mereka tak boleh tinggal Subuh. Mereka nak jawab kerja apa aku. Nampak? Tidak aku panggil dah. Hayya, hayya, hayya. Mari, 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 mari. Muat tak erti ya, popokmu. Cuba muat amati dalam kalimah azan. Kenapa Allahu Akbar 4 kali? Hak muka lain 2 kali, 2. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Semua 2-2. Tapi Allahu Akbar, aku ulangi 4 kali. Aku tahu popokmu bengong. Allah. Allahu Akbar. Rumah aku lebih besar pada rumahmu. Mengerti ya tak? Ni nampak rumahmu lebih besar pada rumah aku. Nah. Eh, rumahmu nak tinggal jadi saka. Rumah aku mu nak bawa sampai dalam kubur dan padang mahsyar. Nampak gaya rumahmu lebih besar pada rumah aku. Kalau mu berasa rumah aku lebih besar pada rumah mu, sudah tentu mu mari. Tidak ada musyakah, tidak ada alasan. Mu tak ada kereta, mu tak ada motor, mu tak mampu mari, mu jawab ke dia. Nak ayak cakno, tak cakno kita. Setara tu. Sebab tu aku kata, Allahu Akbar, aku maha besar. Rumah aku lebih besar pada rumah mu. Jauhal marhum wa min bahatil kulub dalam kitab fi fadilatil masajid disebut. Apabila mati, kita pun duduklah di pala siratul mustaqim. Takut nak jemurah pasal neraka bawah. Langsunglah mereka kata, eh, bawahmu, bawah tak jemurah ya? Takut weh, jatuh neraka bawah. Atas dunia dulu, jemurah sungai, jemurah laut, menaik ke dia? Ada orang jawab naik kerus, naik speedboat, naik motorboat, naik kapal, naik perahu, naik sapa, naik rakit, berenang, wa'emah, macam-macam orang jawab. Maka di waktu itu Allah Ta'ala datangkan masjid-masjid yang kita semaya dan menjadikan kenderaan untuk kita lalu siratul mustaqim. Nampak tak? Goning yang kita nak bawa. Hanum akan jadi syaka. Boleh kau basuh kau, kau nombor 2 kau, nombor 3 kau, tak kena lagu, pakai tinggal bodoh gitu. Kenapa? Hak mudik jaga saya sangat. Berapa tahun nak dia tidur Muhammad? Aku lihat dah ke Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urusan aku lebih besar pada urusanmu. Tapi nampak gaya urusanmu lebih besar pada urusan aku. Wana ada malam ni? Tahu tak ada arus nak buat gapa? Bapa mengkecek aku tu? Maknanya mau mari rumah aku ni, pasal tak ada lagi kawan. Sisa-sisa waktu mu memberi kat aku. Tegang mu kecil lagu tu dengan aku. Daripada duduk saja dua rumah gapo baik main masjid. Mengkhabar ke? Sebab itu awal tak dia mengkata duyufullah, tetamu Allah. Biasa yang mu kecil lagu tu. Sisa-sisa waktu mu habis kerja mu lirah bawa mu ikat aku.
Habis membelanja harta gabar gini pun ada saki-baki sia dua baru mengikat aku. Tak betul yang mau dengan aku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelah hilir ni di Masjid Muhammadiyah, Masjid Telepuk, masjid-masjid sama ada di Terengganu, ambo baca kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah ayat wi tuan-tuan, Allah taala sendiri kata, mu jadi hamba dunia, mu celik mata pagi, ada dalam kepalamu ialah urusan-urusan kerjamu. Mukhabar kada. Mu lebih mulia, lebih jaga, lebih hormat jawatan hak manusia bagi daripada jawatan hak aku bagi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Mu celik mata bagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih banyak ya Allah. Mu tolong hidup aku setelah mu mati aku. Tanda aku bersyukur dengan mu hidup aku kelik, aku boleh meneruskan urusan-urusan rumah tangga aku, urusan kerja aku, urusan cari makan dan bagai-bagainya. Aku sujud dan rukuk kepadamu. Usalli fadu subhi raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Aku mulakan kehidupan aku di rumahmu ya Allah, iaitu di masjid. Berapa orang yang mari semai subuh? Yang ada dalam kepala pun celik mata bagi, oh nak pergi kerja situ. Nak pergi kerja situ. Nak pergi kerja. Apa jawatan demo? Demo sebagai pegawai, demo jadi keraning, demo jadi gotu, jadi goni, jadi goni. Eh, jawatan aku beri, mutlupo lasem. Mana jawatan aku beri? Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Mana pejabatmu? Iaitu masjid. Pukul berapa pejabat aku? Nesuku. Sekolah membuka pukul 7:30. Pejabat membuka pukul 8. Swasta buka pukul 9. Pukul 9:30 pejabat aku tak ada orang mari. Mu fikir cara ke dunia saja, mu tak fikir. Lepas tu mu balut cari makan, Tuhan suruh juga. Betul. Tapi aku suruh mari rumah aku, bapa mu tak cara. Celik mata bagi memaji manusia yang tidak bersyukur. Nampak tuan-tuan? Wallazina kafaru awliya'uhumut ta'ud. Mukupul dengan nikmat aku beri. Nikmat hidup balik. Nikmat boleh berkeluarga. Nikmat boleh cari makan balik. Mukupul dengan nikmat aku beri. Awliya'uhumut ta'ud. Aku malah basuh dengan bapakmu. Aku suruh setel jagamu. Bila setan jaga mu, yukhrijuhum minan nuri ila sulumat. Aku akan keluarkan kamu daripada cahaya kepada kegelapan. Waktu mu basta tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup semacam. Nampak tuan-tuan? Kau tua, kau banyak masalah. Kau tua, kau sibuk perut. Kau tua, kau mikir kau si. Kau tua, kau tetap mikir dah mu berada di ambang kematian. Ramadan 7-8 hari. Tetapi di ambang kematian tak tahu bila. Learning, malening, dini hari ni, pagi esok. La yastakhiru nasa'atan wa la yastakhdimu. Nampak tuan-tuan? Minta mikir sikit rabuk dah. Saya-saya meramah dah mati. Tinggal mu berapa orang. Minta mikir. Kalau mu mikir, sudah tentulah mu akan mengorok langkah. Celik mata pagi, mu akan cari aku. Mana dia? Bermula kehidupanmu di rumah aku, iaitu ibu segala rahmat berada di masjid. Nampak? Allahu Akbar. Aku maha besar. Kerja aku lebih besar pada kerja emu. Tapi nampak kerja emu lebih besar pada kerja aku. Sebab itu mu tidak ada keberkatan dalam hidup. Aku beri rezeki kamu, tetapi aku tukarkan jadi istidraj. Bukan rezeki. Mu yang kecil, Allah alhamdulillah rezeki tu habis. Alhamdulillah rezeki, alhamdulillah rezeki. Mu yang kecil. Tapi di sisi aku, istidraj. Bapa istidraj? Mu nak tahu tanda mana rezeki mu berkat ke tak? Mu tahu mana? Amal wayak dah. Dalam radio, dalam TV, tazkirah, bagai-bagai. Amal kata tanda rezeki yang berkat pak. Amo tuan-tuan, sesiapa dia saja.
Yang pertama, muka dekat tak dengan Allah Ta'ala? Muka dekat tak? Kalau muka jauh, kira tu. Sama ada umurmu ataupun mata pencarianmu, rezekimu, nak tahu berkat ke tak? Muka dekat dengan Allah Ta'ala ke tak? Kau tua kau nak mari jumaah. Kau tua kau nak mari masjid. Kau tua kau nak dengar. Kau tua kau nak semayat sunat. Kau tua kau nak ngaji. Kau tua kau nak benar molek nak ajar. Kau tua. Ni kau tua kau pergi kedah. Kau tua. Allahu Rabbi. Mengaluh ke budak-budak. Selalu ambil royak. Ambil kata, kalau agak-agak lah orang nak cari hamba, orang nak cari. Pun nak pergi rumah hamba Zahur. Orang kata, oh tak segian masa ni Ustaz Muhtar. Dia tak ada ni waktu Zahur ni. Kena jumpa dia pergi masjid tu. Pun asal pula. Eh, dekat nak asal. Eh, tak ada rumah ni. Kali ni orang nak jumpa dia, dia mau pergi masjid tu. Dia mau pergi Zahur pun ada, asal. Dia mau pergi tangan semayat, confirm jumpa dia. Kalau dia tak ada, cek sama ada dia uzur ataupun dia pergi rumah anak dia di Putrajaya, ke Pinang, ke mana dia. Orang kata, kena cari dia, pergi cari masjid tu. Alangkah malangnya dengan usia hamba, usia tuan-tuan, orang kata dia, kalau nak cari dia, dia mau pergi ke Datu. Dia mau pergi Zahur, pun ada asal, pun ada. Dia mau pergi pagi, ada petai ada. Eh, tutup dah ke Datu, tu yang dia mati dah. Dia ada. Penat tuan-tuan. Cuma dia tak mati lagi. Hamba tanya hamba, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Agak-agak orang nak cari kita, cari sini ke atau cari mana? Tanda rezeki kita berkat. Kita kau dekat dengan Allah Ta'ala. Kau nak jauh. Dulu hari Isa ya. Lani Zahur ada, Asar ada, Subuh pun ada. Alhamdulillah. Di ujung-ujung dekat Allah Ta'ala nak jemput kita, nak mematikan kita dalam keadaan comel. Mula dah mari. Orang pun kecek tadi. Allah syukurlah. Dia tu dulu kali ingat kat Allahu Akbar. Orang bel maruh. Suruh bel kohor. Learning nak ayakwi Allahu Rabbi. Tak ada kita we. Kadang-kadang semai Zahur pukul 12. Awal. Nak ayakwi. Tak kenal lagu nak ayakwi. Belum bel mayat. Allah cukup Alhamdulillah. Agak-agak lagu mana kita tu. Yang kedua, tanda rezeki yang berkat, kita mudah sedekah. Kita mudah sedekah. Celah tu rezeki yang berkat. Ada masjid yang ambo ada kuliah bulan ni di Panji, Pengkalan Jepun. Masjid mungkin semua tuan-tuan ni je. Kapasiti masjid dia muat 900 orang. Collection sekali jemaah 9,000 ke 7,000. Amat tanya tu imam muda dia tu nama Aiman. Amat kata tu imam biar betul-betul. Sebab bila anak pergi kuliah mana-mana anak akan contohkan masjid Antan. Dia kata boleh tengok penyata ustaz. Berata kita boleh 9,000 ke 7,000 sekali jemaah. Dan kita pernah dapat 10,000 lebih. Amba baca kalau 900 kapasiti masjid dia tu artinya orang menyumbang 10 hias orang. Siap kali jemaah. Oleh kerana piti banyak, dia mampu beli tiket kapal terbang panggil Ustaz Izhar Arif daripada UKM. Sewa hotel di Perdana. Dia ambil dengan wildfire di Pengkalan Jepun, di airport. Pagi esok dia atas pulak pasal Ustaz Izhar Idruf, Izhar Arif ada kuliah pukul 9 di UK. Pukul 10 ada. Dia kata kita sipir awak gadia ustaz. Bila pitih orang menyumbang banyak. Kita makmurkan masjid. 19-18 hari bulan ni Ustaz Samsul Debak. Dan yang terbaru-baru ni dia panggil Datuk Ustaz Kasim Aliyah. 4,000 komplit. Orang ramah malam tu sehingga boleh sapa 11,000 ke 12,000 collection dia malam tu. Seorang ibu muslimat cabut gelar boboh dalam karung dan masjid jual boleh 4K. Nampak? Tanda rezeki berkat kita mudah sedekah.
Dan kita mesti menembusi sedekah kita. Tuan-tuan dan puan-puan semua, biar kita faham, kita bubuh dalam tabung masjid, sebenarnya bukit pitih masjid. Dan orang masjid pun biar faham. Jangan jangan ingat pitih ni pitih masjid. Jangan. Eh masjid, jangan tolong sipir yang pitih kawan. Lalu ni kawan sipir dengan ringgit Malaysia. Bila kawan mati, kawan nak balik pitih kawan dalam kubur, dalam pala masyar. Kawan nak balik. Sebab daripada masyar panah, matahari sedekat. Kalau nak beli air batu, nak beli payung, saya piti tu, nak piti kalau sipir. Sebab itu masjid kena faham, piti ni piti orang ramah, bukan piti masjid. Langsunglah, jatuh kuasa masjid ni, orang yang hebat, orang yang cerdik, dia laburkan, infakkan piti orang sipir ni, buat untuk mesra jemaah. Samalah kita sipir pitih dalam tabung haji. Eh, tabung haji, bukan pitih mung tu. Pitih aku. Aku sipir ni kerana aku nak pergi Mekah, aku nak pergi Madinah. Di Malaysia, aku sipir dengan ringgit Malaysia. Sampai Mekah, ditukar dengan rial Arab Saudi. Tabung haji pun hantar pegawai dia pergi duduk di lobi hotel. Pakcik nak ambil berapa piti pakcik? 3,000, 4,000, 5,000. Ambillah pakcik, piti pakcik. Ya? Pasal pakcik nak beli di Mekah, nak beli di mana? Tabung haji diurus talbi orang-orang yang bijak. Piti sipirnya kita dia laburkan, dia beli lada sawit, dia buat hotel. Puh, keuntungan dia bagi dividen akhir tahun. Pengurusan masjid yang hebat, dia laburkan piti kita untuk khidmat masyarakat dan sebagainya, pun lebih boleh pahala, pun bila kita mati nanti, mereka buat mari 700. Kita kata, dek tu bukan piti hamba, tamu sipir 200 ya. Ni 700 bukan hamba. Mereka kata, jolah dah umum lah ni. 300 tu, 500 lagi keuntungan. Masjid tu dia dulu labur ke piti mu. Nampak tuan-tuan? Bapa nak sipir sekian? Bapa nak sipir sekian? Ni nak ayat ceridik tak ceridik kita, kita nampak di akhirat. Kalau orang nampak akhirat, tiap-tiap jemaah 10 hiyah. Tak main dah sekian. 4 kali jemaah baru 40. Sebulan. Pokok saat berapa sebuku? 7 hiyah. Sebulan tak 210. Habis kutu ya. Bubuh ada tabung masjid, 40 hiyah, geges putih kapung, bengong ustaz tu. Sekiyah pun dah ikhlah. Tuhan kira ikhlah. Jak muda sampai ketua. Ikhlah siyah tu. Ingat Tuhan bodoh. Ingat Tuhan bodoh. Tuhan kata muka detuk. Saya ikhlah geri. Nak ayat wih. Pada orang yang air kerja ikhlah, nyanda kaki. Padahal muka detuk. Kakak lain bapa pun tidak main siya. Bapa tak main siya. Pakai peripik 10 hari sehari hak tu. Nak main hak tu tak reti. Bapa peripik eh. Mustahak ke dia? Telepon tanya, ini air ke kak? Habis pak iya. Nak buah ada tabung masjid, nak bekal mati, gagal, gepar. Lepas mau mari, nak ajak biar jemaat ni, biar agak-agak tu siok tu bila, asal bapa boleh klik. Bapa, bila pitih banyak saja. Tengok-tengok scaling. Oh, tak urut. Malam ni Amar bawa tabung tu. Amar bawa tabung malam ni. Muslimin, muslimat semua tolong bantu lah. Sebab Amar nak cerita sikit. Masa PKP baru ni ada satu surat tu. Dekat rumah hamba. Anak-beranak dia nak rubuh lah. Nak rutuh. Nak putuh. Marilah hamba Allah Ta'ala mari. Dia kata, ustaz, nak minta tolong ustaz, ustaz. Ustaz tolong perhiduplah surah tu, ustaz. Nak. Ustaz tolong perhidup. Masa PKP, mengetak lagi kawan. Minta tolonglah ustaz. Amo pergi lah. Amo pergi tengok ke apa ni. Amo pun royak ke popok tu. Amo kata, boleh kan nak tolong perhidup. Tapi kena ikut amo. Amo tak say ni, perakit buruk. Tak say ni.
malu kok ke tempat ibadat kok ada kambing amtak sih kita kena pakak cari pitih kok mana-mana pun kita kena benos baik balik tak apa ustaz jani ustaz ni buatlah gogen betul ada 2-3 orang sanggup sehingga kan di viral dalam Facebook tandah paling comel sekali orang beriti tak siap beruk beriti ambil gambar dia ingat kau pun jabat no, ya. Amo pun tulis susung lah jadual dan bagai-bagai siapa kutuk petigi sebut saja orang-orang hebat amo bawa lagi amo bawa lagi padahal dia adalah masjid itikah. Dan sekarang ini orang kata jadi sosih dengan masjid mungkin. Amo benar ke sedemikian rupa. Cuma amo minta maaf, mari isa kata amo tak ada. Pasal amo tobik kuliah mana-mana. Amo latih orang jadi tu'imi. Amo latih orang jadi tu'bila. Latih dia tu'imi. Dan pun kuliah dia tak malai ada, mereka ni lah yang akan jadi tu'imi manggil isa. Alhamdulillah. Siapa aku hari ini? Alhamdulillah. Jadi, dia pecah dari dinding itu pasal ramah tajuk, nak sambung lagi, nak biar boleh jalan paksuh lagi. Jadi, Amo kata tak apa. Amo jual muka Amo tak apa. Pasal bukan untuk Amo. Amo kata Amo sanggup. Amo pergi kuliah mana-mana, Amo minta supaya orang infatkan. Titi tawak balik, ah, dia menggunalah, kata Unat itu. Pasal apa? Pasal kita nak bangunkan rumah Allah Ta'ala dengan program-program memakmurkan. Jadi, Amo bawa tabung tu tuan-tuan. Lepas tu, pakak-pakak bubuk lah. Amo ayat tadi lah. Kesia tapa tangan lah sia. Nak ayat we. Budak tak sia-sia. Oh, berat ustaz tu nak ayat we nak banyak. Oh, betul lah kita tak bawa nak kita. Betul lah tak bawa semua. Nak dia. Tanda rezeki yang berkat yang ketiga, tuan-tuan. Kita mudah bersyukur. Tanda kita bersyukur. Itu tanda rezeki berkat. Kerja. Pung, orang ngaji dah. Orang ngaji. Tanda nak bear kau. Orang ngaji dah weh. Getilah sementara nak gitu. Nak zahur dah tu. Nak zahur dah. Cukup padahlah dulu. Padah. Pung mari semai zahur. Fantasiru pil ar. Lepas mai zahur bertaburan. Cari makin pula. Kerana ingat Allah Ta'ala yang razak, yang memberi rezeki. Yakin ke dah kita? Yakin ke dah kita? Muslimin, muslimat semua semalam ambo di pondok tu kenali. Bual bicara di amal Ramadan dengan cicik tu kenali. Masjid tu kenali tu sudah berumur 112 tahun. Telaga yang tu kenali mandi ke apa dah ada tepi tu. Dan diambil air daripada telaga Tok Kenali itu buat koloh gitu daripada dulu sampai ke hari ini tak pernah kering. Amo ayat gadi. Amo kata pasal kebetulan dia nak bangunkan pondok baru memerlukan banyak berpuluh-puluh ribu dan dia sudah dapat bayar tanah 970 ribu. Amo ayat kata ish, yakin tak ke kita dengan sedekah? Seperti satu kisah, seorang gati teksi, beca. Dia dengar kuliah. Dalam kuliah tu, dia ayat ke dia. Dia kata, besarnya sedekah ni begini. Andainya kita tidak mampu dengan duit, dengan pitih mah, kita sedekahlah walaupun dengan fikiran, dengan tenaga dan sebagainya. Gapa dia, ke mana-mana pun kita sedekah. Niat sedekah. Dia pun telitah, dia ada teksi, ada becak. Dia kata, aku nak sedekah dengan tenaga. Siapa dia naik becak aku, teksi aku hari Jumaat, free. Jaga tuan-tuan, orang kata teksi free ni, baloh ada bayar sikit. Ni dia niat nak free. Sebab kalau kita sedekah hari lain, seria Tuhan ganda 10. Hari Jumaat, seria Tuhan ganda 70. Ramadan Allah Ta'ala ganda seria jadi 700 malah lebih lagi. Dia pun ambil atas hari Jumaat. Dia pun tobik 200.
Betul lah, hok tino tu panggil, pakcik, pakcik, taksi, pakcik, taksi. Dia pun kena pun, basalah hok tino tu. Memih potiat tu ada. Allah dia kata besar kepala. Taksi we naik, naik dah duduk atas tu. Allah dia kata, nak pergi mana, mi? Eh, nak pergi depan tu. Gatih juga pakcik tu, berkinyuk. Nak nyawa kot selingu. Ha, nak ya. Gila lah besar perempuan. Pong turun. Bila turun tu, Hak Tina tu bertanya. Berapa tambah pakcik? Dia bila-bila nyawa tu lepas dia kata, dak mek, dak, 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 dak mek. Memang pakcik niat, niat peri siapa dia naik taksi pakcik. Pakcik niat dah. Siapa dia naik taksi pakcik hari Jumaat, pakcik niat sedekah. Eh, jangan gitu pakcik. Tak rajin lagi yang mau naik taksi peri gini, baloh gagal ada nak mahal lagi. Pakcik ni pelik ni dia tu. Dak-dak jalan sungguh pakcik ni asdekah. Hak Tina tu pun tak kerti bahasa. Dah orang royak gitu. Dia kata ke dia? Dia kata kau pakcik tak siap ambil pasal ke hamba orang Tina. Dia ingat ke pakcik tu gelenyak. Eh, main orang tua dia bayar balik tu. Dia kata, dak mek. Hak rumah pakcik comel pada mek lagi. Oh, terasa hati Hak Tina tu. Oh, dia kata pakcik ni kata aku sah-sah je. Pakcik ni pun pun gitu. Lega lah pakcik ni. Dia kata kok rek kan. Hak Tina ni terlekat. Gapa dia dari hati-hati ni dia kata. Tunggulah pakcik. Nantilah. Air sedekah dah. Sedekah nanti. Kan aku naik jaga. Dia nak ajar pakcik. Pakcik ni pun pun bila-bila kata pun. Ya Allah. Bui hak kecil-kecil ni lah. Ya Allah. Tak lajuk. Eh. Pala biar kecil tapi tak apa banyak ni pok Allah punah tak siambo ya Allah topik seminggu dua kan berhati-hati nak ya pergi mata tengok takut jumpa pulak tino popo pergi taksi Allah jumpa pulak nak kena tak boleh taksi nak kena tak terkali terbalik mentah mari pun dia kata Allah mek lah kena pulak hari ni mek tak apa pakcik depan tu ya. Allah la la jengkau je tu. Manomik dapat. Manomik dapat. Manomik dapat. Siapa kau kemahin? Noyau. Allah mek. Nak gitu. Oh, kona, kona, kona pun turun depan masjid. Berdang ni. Oh, punya orang sini pun. Dia pun tanya pakcik tu. Berapa tambah pakcik? Pakcik tu telah kecil apa? Dia seluk. Dah main kona kona tak lah kau ciku main kona kona puluk tak ubah ya aku dabung mana berapa pakcik dia berapa dia maknanya tak payah tak payah tak boleh kecek tu lama boleh ok sikit dok main peri 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 oh terima kasih lah pakcik dah kala peri kan nak betul pakcik nak pergi cik pakcik ni ya Allah ya aku kuat ya Allah boleh ya Allah boleh pada dah pada dah perik nak ya Allah tengok tino tu pun diri boleh sekok lah lelik 2-3 minggu tak gati topik pula nak ya Allah bila-bila berangin bila-bila berangin pung dia duduk rehat kat teduh je mutamari lah nak assalamualaikum pakcik abuh Allah 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 lah kuana pula mek tak sedar pakcik tak sedar tak sedar tak sedar tak sedar mek nak aku ni apa tak apa tak apa cerita sikit tak ada pak cik pak cik tak sang rusing hari ni aku tak ada nak pergi mana tak ada nak pergi mana ni lepas tu mek mai kat pak cik ni hari ni pak cik bawa ambo pergi rumah pak cik ya aduh apa apa jeng mek lalu dia buat taksi wakili ikan wakili saya ni wakili jangan mek jangan mek oh tu dah tahu atas dah taksi dah. Tak apa ya pakcik, tak apa, mek tak apa lah pakcik, otak onyok ya. Kau gitu ya lah mek, beringat molek lah mek, hak rumah pakcik tu adik sikit pada rimah. Tak apa ya, mek tak apa, tak apa, pakcik lah, tak ada bersatu dah lah, kata hacu lebu lah teksi aku ke apa gitu. Pung dia molek pung siapa, pakcik tu pun berik. Bila berik, pakcik dia kata tu rumah hamba. Tu rumah hamba. Jerit tak tina tu. Bila jeri Atina tu pakcik huruf harga pula. Aduh, jeri pula dah dengar. Kau atas rumah juga tak tahulah. Bapa mak jeri. Allahu Rabbi ya kali dia kata.
besarnya pengajaran Allah Ta'ala ketemu kamu dengan pakcik. Mak tahu dah ambo menangis, dia kata, pakcik, pakcik tahu dah ambo menangis. Pakcik yang sesusah setahun ni, murninya hati pakcik nak setekah. Tak boleh ngapitih dengan tenaga. Ambo ni perempuan kaya. Kaya ambo pakcik. Tapi ambo tak keletah pun nak setekah sebab pakcik. Pakcik duduk rumah berapa orang? Pakcik duduk rumah ni orang, pakcik sekelami anak 4 orang. Tak apa pakcik, esok ambo atas orang, ambo mari dengan orang ambo. Ambo akan uruskan pakcik pergi umrah. Nenek beranuk dah matang aku. Eh, mek, biar betul-betul, mek. Ramah nenek orang, tak apa. Masukkan ni, 8-10, ambo bangun. Dalam masa yang sama, ambo akan atas orang, baik ke rumah pakcik. Dan tiap-tiap bulan pakcik asal mikir lah. Amba akan bagi duit belanja tiap-tiap bulan. Fikir tak tuan-tuan? Allah Ta'ala ganti. Ada dah ustaz orang lagu tu? Allahu Rabbiyakani. Di Gua Musa, 2-3 orang lah. Tiap-tiap tahun dia bawa orang pergi umrah. Dan salah seorang daripadanya, buat tu amba boleh cerita, amba dipilih untuk pergi poso di bulan Ramadan. Pergi umrah di bulan Ramadan. Betul-betul. Rupanya sebelum pada ni dia bawa orang ramah. Padahal perniagaan dia meningkat, 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 meningkat. Amat tak boleh sebutlah orang. Nah, ya. Yakin percayalah. Jadi, setara mana yakin kita dengan hal demikian ini, itu tanda berkah. Kita mudah bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kita berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala beri. Dan yang keempat, muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, tanda rezeki mu berkat, keluarga mu bahagia. Keluarga mu bahagia. Anak-anak kenal lima waktu, bini mu pun gitu juga, mu pun kenal tangga masjid. Alhamdulillah. Bukan bahagia di dunia, tapi bahagia siapa ke akhirat. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, bila siapa boleh puasa, kita nyau. Geruk anak bini kita bangun sahur. Bini kita geruk kita bangun sahur. Hadis Nabi kata sahur tu berkat. Sahur tu berkat. Kita pun geruklah anak-anak kita bangun sahur. Geruk-geruk tak sebangun. Geruk-geruk tak sebangun. Kita pun nyarulah soklan. Dekat-dekat nak imsak dalam 10 minit lagi geruk lagi. Gaudia kita katakan anak-anak kita. Bangun-bangun abang, bangun-bangun-bangun belakang. Lama esok ke lapar ke? Esok ke dago lah. Poso sehari esok tu. Bangun-bangun nyawa. Lepas tidur pulak lah. Ada kita geruk anak kita sebenarnya subuh? Ada? Kenapa? Kenapa tak kaki lah katah kepala lah ke bawah? Kita sayang ke anak kita takut lapar esok pasal poso takut melapar mendago. Tapi mu tidak saya ke anak mu takut akhirat keluar masuk neraka. Pasal tak semaya subuh. Tak apa semaya subuh ni 45. Tak apa semaya subuh pukul 7. Tak apa semaya subuh qada. Tak apa semaya subuh tak semaya subuh pun. Sahur kena sahur. Pasal boleh puasa. Kena kedek tuan-tuan. Lagu itulah pesen puan-puan kita. Sebab itu bila mari semaya subuh, mana ada remaja? Mana ada anak-anak? Kita mari kita. Allahu Rabbi ya Karim. Kalau setahun ni lah mu sambut Ramadan, sebenarnya mu tak erti dan tidak faham apa dia Ramadan. Sebenarnya mu tidak kenal apa dia Ramadan. Cuma mu atas labu, orang puasa mu puasa, orang tak makan, tak makan. Orang tak minum, tak minum. Itu je. Lepas tu pesen dia pasal Ramadan ni, orang kita awal, mumpul kita awal. Daripada dulu, sampai ke hari ni, dia ketik baloh. Lapan ke 20. 20 ke lapan. Amal rakyat dalam radio. Dalam radio amal rakyat. Supaya orang seluruh dengar belakang. Eh, buah baloh lapan dengan 20, amal kata. Orang ni kata mana hadis 20. Orang ni kata pulak mana gotu. Macam-macam dia kata. Amba rakyat ke dia? Amba kata,
Kalaulah 8 salah atau 20 salah, lama dah majlis agama Islam Kelantan awak keluar berkeliling ke Tok Imeh yang buat 20, ambo tarik tauliah. Tok Imeh yang buat 8, ambo tarik tauliah. Tak pernah pun lagi. Ma'ik kata, mereka misal kata, buatlah 8 ke 20. Kalau masalahnya buat 4, sebab tu duduk kat colik. Kalau tak bagi langsung. 10 mula-mula ramah. 10 mula-mula. 10 yang kedua, kau renggih. 10 yang ketiga. Tu bila tu kat, salamah, wassalam alaikum. Dia kata, sungguh demo, tak ada orang dia. Tinggal kita dua, ada gerah kita semua. Ah, kau ingat kau ramah lagi. Malah esok bola kata-katanya, cepat sikit kita klik dua. Kenapa? Sebab itu sebagai akhirnya tuan-tuan tok buang boxer dah. Dia kata muhtaj esok kalau mau kuliah ke mutaskirah ke kau tengok orang depan. Kalau orang depan mu baki kaki sampai 3 kali baik mu gitu. Enggak mau tengok kaki popah padah. Oh, ni rupanya dia ada Fernando popah pandah tok buang ajar kat mu. Dia kata bola kalau mu terus ke lagi pun tak jadi apa dah mak gitu. Tapi kalau tanya popok dia, boleh lagi saja boleh. Oh ustaz, sikit lagi ustaz. Oh tak boleh. Memang selera popok dia gitu. Orang jantan memang gitulah popok kita. Ketanya lagi, boleh setengah je? Boleh. Tak saja boleh. Itu popok dia. Ginilah kita pop bini dak tolak kita atas kereta tolak. Ibu tunggal pun lalu. Ah boleh buat ibu tunggal tu. Ah boleh buat muda tu. Bini kata gawe dia, wa amuda, demo pun kita tolak, tolak lekar rumah pun nak gitu. Tuan Atim, nak gitu, kita kata, oh, lihat muda tu nak gitu. Ya dia pun bini tolak, nak gitu. Ni pun kita juga, sejak lagi boleh? Boleh, kaki duk popah, nak gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum puasa kita semuanya sunat, sunat gawe dia, sunat kapik rawatik 12 rakaat paling tidak sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, maghrib, isya, subuh ada berlaku. Campur lagi dengan tahajud, campur lagi dengan sunat taubat, campur lagi dengan sunat witir, campur-campur dekat 20-30 rakaat sebelum Ramadan. Mubasyar dah sembahyang sunat 20-30 rakaat. Pung mari Ramadan, tak pelik dah kalau lah terawih 20 ke 30. Pasal mu besa dah. Ya ada geger ni pasal mu tak besa. Sebelum Ramadan, mu hanya baca Quran paling tidak sebulan. Sebulan sekali khatam. Bila mari Ramadan, bukan baru nak start baca Quran. Mari Ramadan, mu nak 3 kali khatam, 10 hari sekali khatam, 10 hari sekali khatam, 10 hari sekali khatam. Sebelum Ramadan, musdekah juga. Ramadan mu tambahkan lagi. Mari subuh musdekah, mari terawih musdekah juga. Masjid yang terkuasa sediakan tabung sedekah terawih. Apa? Nak beringatkan popok dia. Bila mari, pun sedekah. Mari pun sedekah. Betulah malam tu kita sedekah, kena malam Lailatul Qadar. Kali sendiri ialah 3 tahun. Bila bermula Qiyamul Lail, Lailatul Qadar, masuk maghrib, sampai kau masuk subuh. Sepanjang tu, malam Lailatul Qadar. Pung memari terawih, pung membubuh. Seria mu kali dengan 83 tahun membubuh. 83 tahun membubuh. Seria. Setahun 365 hari. Kali ya. Sebelum Ramadan kena ada perancangan dia. Ramadan ni aku nak sedekah 10 hias hari. 300 ni makmum jangan kosek. Piti ni aku nak sedekah tiap-tiap hari dalam Ramadan. Baru orang panggil bersedia. Baru orang panggil ternanti-nanti. Baru orang panggil sungguh. Ini dia. Ah, puasa pun. Lepas dia, aku tak
Tupu macam, tupu sokmu. Dia tak malah tupu. Allah, munggu main masjid. Dia tidak nak beli gapo. Kau tutup popit. Tupu sokmu. Tidak ada perancangan. Mungkin ada raja nak semaya sunat. Mungkin ada raja untuk baca Quran. Mungkin ada raja untuk sedekah. Baru jadi. Ini pakai lahar gitu tu. Akhir sekali, ah betul lah. Betul lah sokmu. Betul lah tak bawa. Ya betul lah bawa tak apa. Betul lah tak bawa sokmu. Maknanya kita tidak bersedia untuk berhadapan dengan Ramadan Al-Mubarak. Khabar-khabar ada dah benda ni dalam hati kita, dalam perancangan kita. Ramadan ni, aku nak jajak 30 masjid. 30 masjid. Kawasan Deli ni mana masjid? Tok Imeh tak boleh tinggal. Tok Bila tak boleh tinggal. Tok Siok tak boleh tinggal. Biatai kuasa tak boleh tinggal. Aku boleh tinggal pasal aku makmum je. Aku nak jajak 30 butir masjid. Pasal mungkin ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup aku. Tahun depan boleh tentu lagi jumpa kodok. Aku nak suruh biar semua masjid jadi saksi di akhirat kelak. Aku pernah jejak kaki beribadat pada Allah Ta'ala. Khabar-khabar tu petang megah puasa, mati. Mati. Allah Ta'ala kira belakang hak muracat. Tak ada dah arwah tu. Dia pakat dengan kau eh. Kaduk bercadah lah dengan dia. Puasa ni terawih tak nak pergi raung dengan dia. Tak nak pergi raung. Mau kereta dia kau, kereta kawai kau, kau nak pergi masjid tu, masjid tu. Pasal bunyi di masjid, jeli ni terimeh dia, terimeh budak Hafiz, semalam ni satu juzuk. Semalam ni satu juzuk. Ni dia bawa jalan. Eh, Amba minta maaf terimeh kalau poso ke, Amba tak pergi masjid mana, Amba semaya balasuh ke rumah Amba. Batu balasuh dia, dia gotoroyo dah lah ni pasal nak terawih. Bapa semaya balasan tu pukul 9 siap dah. Tu imi situ inna atayna kul wallah. Wallah pun dia kerak dua. Kerak dua kul wallah. Kul wallahu ad allahu sama allahu akbar. Allahu akbar. Ni dia baru jalan. Wa ibadat tak boleh faksa-faksa. Nama lagi semayang terawih, istirahat, bau rehat. Sungguh, ni bau betul timih. Rehat timih, timih kata, memang akal. Oh, belagu angin timih. Patut dia mau layuk di masjid mungkin kita. Ni ambil timih terawih, kalau pun batuk, kalau kata nak nyukur malah tu. Allah, mujur kawan yang dati yang kawan tu. Kalau kata, soh, malah esak tak pergi dah mapah melakukan malah. Tak kata yang puasa. Alah, debit. Kenapa? Kenapa angguk? Oh, jalur dah. Oh, jalur pun kita dah. Oh, no, no, ya, begitu. 5 minit ambil kira. Balas cara memang apa? Kawel apa 45 klik tu. Haha. Oh, dia host. Sekali telah hati ini. Oh, bunyi dol. In-an. Nak bunyi. Oh, dia kata apa? Nah, hati ini dia mau nak begitu. Oh, nak begitu. Gu kita lah, pas tengah dia, dua rumah. Tak pergi teru. Kau ni lagi bagus. Kira-kira ambil lah tuan-tuan. Dan sebagai akhirnya untuk malam ni tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalilah ke mana-mana pun, kalilah ke mana-mana pun. Nabi kata Gabriel, seperti yang Allah Taala sebut, syahrul Ramadan allazi unsila fil Quran. Bulan yang Allah Taala turunkan iaitu bulan Quran. Nabi kata siapa-siapa dia yang tak baca Quran 10 ayat satu hari satu malam, orang itu akan dikuasai oleh syaitan. Rojok kitab fi fadilatil Quran. Sabria tak baca Quran 10 ayat satu hari satu malam, sekurang-kurangnya orang itu akan dikuasai oleh syaitan. Rumah tangga yang tak dibaca Al-Quran paling kurang 10 ayat satu hari satu malam, rumah tangga itu akan dikuasai oleh syaitan. Kampung halaman yang tak dibaca Al-Quran paling kurang 10 ayat satu hari satu malam, kampung halaman tu akan dikuasai oleh syaitan. Ulama mentafsirkan dikuasai oleh syaitan bukan masa itu dah. Kalau masa itu senang panggil tok momo bahaya dengan pelepoh pening dekat mata tok momo lagi. Maksud dianya dikuasai oleh syaitan, dirimu yang tak baca Quran paling kurang 10 ayat satu hari satu malam tu dikuasai oleh syaitan.
Fikiranmu dikuasai oleh syaitan, perbuatanmu dikuasai oleh syaitan, perkataanmu dikuasai oleh syaitan. Fikiranmu dikuasai oleh syaitan, memikir siapa nak makan, siapa nak cari makan, lepas tu nak makan, lepas tu ada guramak, lepas tu letih, ngatuk, tidur. Memikir hati. Fikiranmu dikuasai oleh syaitan. Mu tak memikir sikit abuk. Kalau pada takdir, kalau aku mati hari ni, kenapa dia aku nak bawa? Tapi memikir hak benda nak tinggal. Amu tak usin dah tuan-tuan. Amu pecing dah, 2019 amu pecing. Kalau pada takdir, kalau amu mati, orang-orang amu ada lagi, tak usin dah, rumah ada dah. Anak-anak amu ni orang kerja belakang. Kerja pulak sedap-sedap. Rumah ada belakang dah sosok. Lepas tu pulak pitih amu tinggal banyak dah lebih. Lepas pada tu lagi amu ada kebun sikit. Lepas tu ada tanah, tapak rumah apa sikit. Amu tak usin dah kalau amu mati. Eh, Muhtar, amu duduk pilih, amu nak tinggal. Amu nak bawa? Jadi Muhtar, amu nak bawa? Bodoh ke ceridik, amu Muhtar? Amu duduk pilih, amu nak bawa? Amu tinggal. Amu nak bawa? Amu nak mari daripada Pasir Putih, mari jeli. Amu mari pitih, tak bawa lipesing. Pung mampu. Habis minyak. Dikmehe. Orang kata, usak, mana usak? Eh, maaf, yang habis minyak. Amal yang betul lagi beli. Tak ada pitih, tapi pitih amal banyak dulu. Amal tinggal bini amal, banyak, puluh-puluh ribu amal tinggal. Orang tu kata, ah, mana tak ada apa cerita. Kenapa? Dia royak, pitih amal banyak, rumah sewa, ada gua tu, ada gua ni, ada amal royak. Korek. Minyak mampuh, tak boleh beli. Berhenti tepi tu minum air pahit. Mana tak minum air pahit? Tahu tak nak beli, tak ada api tu. Cidik kau ada apa? Setua orang tu kata, ish. Tak apa cidik, tak nak. Kau takut bin ni. Yolo. Ha, nampak? Kita gitu juga, duk bila benda kita nak tinggal. Benda kita nak bawa. Benda kita bawa. Alangkah comelnya hana tinggal apa ada, hana bawa pun sama juga. Fi dunia wal akhirah. Ni mudah bila benda hak dunia nak tinggal. Kebun dia, kebun gotu, hamu tak usin dah, kebun getuh ada apa gini. Hamu nak bawa? Zahur bertajma'ah, asar bertajma'ah, mari isa tolak khuana, subuh jaran-jaran. Hamu ni hamu nak bawa? Itu dia kata, maknanya fikiranmu dikuasai oleh syaitan. Perkataanmu dikuasai oleh syaitan bila kamu tak baca Quran. Kecek dengan cakap napa orang macam. Oh, budak ni tak ada arah ya. Kejam-jam aku muda dulu tak dia lagu ni. Kesok tu ingat apa. Ya, dia tu gauk sebelah tu. Jalan pun dia. Mulut juga pun. Kenapa? Kecik juga, oh, sedap macam kecik. Oh, abang, we kau yang 3 bulan jadi menteri. Selesa masalah. Benda lagu tu tak boleh selesa. Oh, abang, 3 bulan jadi menteri. Ya, dia tu bini seorang, tak ada cara apa. Air pun orang bayar. Sedap juga, kapuk pun menteri, 3 bulan kau. Gua berkata, dia mahu juga kau ada kerja punya. Ah, nak pergi pun yang itu, air kau yang bayar lah, kau bayar lah. Malu kau gue, ah, kecek. Perbuatan gitu juga. Dikuasai oleh syaitan, ayah pergi perbuatan. Eh, orang omong, supaya omong, supaya tuan-tuan ada depan omong ni. Ngorek pasal duduk mana? Isra pasal duduk mana? Subuh pasal duduk mana? Zohor asar pasal duduk mana? Layuk kamu waktu maghrib, ayah pergi duduk kedai kopi tu. Minta air, minta apa, orang bag apa, layuk. Duduk kedal lagi, duduk tepi jalan lagi, duduk tak terkalu lagi. Ni syariah kita. Layak ke tak? Ni Nayawi, diri kita dikuasai oleh syaitan. Rumah tangga yang tak dibaca Al-Quran. Anak tak baca, mokpok tak baca, dikuasai oleh syaitan. Amu ayat kau dia, kulih amu. Kelik rumah ni, sama dia ada ayat kursi, letak muka pintu, syaitan tak akan masuk. Dan letak tepi-tepi gini. Letak muka pintu, syaitan tak akan masuk. Kalau tak ada, esok dia beli. Letak muka pintu. Syaitan tak akan masuk. Bawa, pasal syaitan jenguk tengok penuh dah dalam.
Ada setan tua, setan muda, setan tino, setan jatuh, setan kecil, setan besar, penuh. Setan kata, ah penuh dah eh. Tak ada tempat. Klik ke tepek. Baca dok ke tepek saja. Bau nakak buat ni. Kurang magnet. Kampung halaman yang tak dibaca Al-Quran, paling kurang, sepuluh hari, satu malam. Kampung halaman dikuasai oleh setan. Tanya orang tua ni, pun bila jatuh tari dulu masuk maghrib, rumah tu bunyi ngaji Quran, rumah ni ngaji Quran, rumah ni ngaji Quran. Bawa karuk ngaji Quran, tok guru penuh penah ni ayat ni. Lamin ayat ni, pun jatuh tari rumah tu karaoke, rumah tu muzik, rumah tu nyanyi, tak tahulah kwan ni ayat ni. Dikuasai oleh setan. Ambo dilahirkan di tengah bandar Kota Baru, Jalan Gajah Mati. Masjid yang mau semayat lah Masjid Muhammad. Daripada ambo kecil dulu sampai kamu tua, sebelum masuk waktu, setengah jam mesti dia pasal Syekh Mahmud Al-Khusairi. Dulu piring ya piring hitam. Syekh Mahmud Al-Khusairi baca. 10 minit sebelum lebih, secara live, arwah Tok Bila Kota Baru, Haji Mukhtar. Mati Haji Mukhtar, ganti Haji Nodeng, masih hidup lagi. Tok Guru Ambo, Ambo dan ngaji dengan dia, Quran. Juhai Antarabangsa, tahun 1970 ni. Lepas pada tu, Haji Nodeng tukar lagi baca. Naik pula arwah Haji, Haji Rahim, arwah Haji Rahim. Mati Haji Rahim, naik pula Haji Alwi. Lepas ni ada lagi Haji Alwi. Patut silih berganti. Mesti, tengok dia pasal ngaji. 10 minit baru live Tok Bila baca. Seluruh pelosok bandar Kota Baru di sinari dengan kalam Allah. Orang pun jual apa pun ingat, eh ngaji dah, eh ngaji dah, ngaji dah, masuk waktu dah, masuk waktu dah. Ni wajib kita senyap ke kubur. Kawan-kawan punya wah, patut email pula, wah, kita duk alik petah serati dengan bini, ngomong ni. Nah, ya, dok gotu terbah. Mak amu pun kata, ah, mana tu ini tak oi lagi. Oh ni tak tahu tu ini pun. Dah mana ini tu ini? Hei, jangan. Jauh janggup kita mau tak kira tu ini. Ah, gani boleh tumbuh. Oh ni kawan malah esok kau cukur. Bapa dah suruh kawan tu, suruh hot tu. Tengok serbah ni, heko teteh, tak kira tu ini. Eh, hot sebab tu. Nak jemeh. Ah, oh, jangan kau ni boleh pulah. No, tepi ni tengok tu. Jubah kota Arab. Dia duk gua main, eh jemeh ni. Jubah ni anak saudara kau lagi umrah dia beli. Patut tak semaya tak ada jemeh? Ah, semaya masing-masing ah. Dia tak ada jemeh tak? Mentah mari budak sekolah Arab. Enggak cuti sekolah kan? Budak-budak tahfiz mari. Ha tu budak tahfiz tu. Awak. Bunga budak tu ingat kolipai berapa? Pung tolak elektrik ini. Dah budak tapi baca tentu sedap. Oh, tu oleh belakang kata ni dia bau jolok Allah. Masa tu ni. Oh, sudah semaya dekat kotik salah dah Allah hawa. Sedap lah. Mau baca. Masa sejuk tu ayah di belakang. Budak tu kata kata, Tuhan tak ambil asmaya lagi tu. Bapa orang tak ambil asmaya? Tak ada nak ambil. Dia pocit tolak dah. Kampung kita jangan jadi gitu. Malu kok dia. Nak ya. Nampak tuan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ambo ni sebenarnya kalau kuliah, sejak dua lagi boleh. Ni lama ni. Ambo di konti Kelantan FM mana ada orang? Tak ada orang. Sorry ambo ya. Dua rakam meh tazkirah tu. Penerbit sedap dia bayar. Ustaz bayar ke awal 30 ribu depan ustaz. Tak amu je suruh aku hotong honyuk ni. Kadang-kadang mari fikir pun tak apa segar ya, ya. Dia kecek dengan dinding gitu. Dia sedap yang nak jari. Tak apa-apa depan dia mau gini. Eh amu ni putera amu hebat tu. Biarlah orang tak kata hebat tu. Mana ada Majlis Agama Islam Kelantan jepuk amu untuk bagi ceramah menjadi rasul depan tuweku. Di Masjid Muhammad ni. Tu aku dah depan. Nggak boleh ni. Tu aku dah depan. Tok peti timbalan mufti. Bayarkanlah. Tok kodi. Gawa-gawa. Doktor jabatan. Pergi kat negeri.
Kalau ayah boleh kira. Nak ya? 5 minit ampun tuanku, sembuh patik harap diampun. Izinkan patik berbicara bahasa rakyat. Dia kena kata gitu daripada tuanku. Tapi Sultan Kelantan bagus. Kalau orang kata bagus, memang jauh bagus. Amu tak ada nak kata, Oh bagus, tak ada ampun tuanku juga. Oh kita bila dia kata gitu juga, 10 minit, hak aku dah lah. Gogeng, no, ya, tak kabar dah hidup depan. Dalam banyak-banyak tu amu cerita, cerita nak tunjuk bahawasanya, ada seorang raja tu dia takut bini. Kita tak khabar dia ada tepat. Bila nak buat keputusan ke gapo dia, dia bini sama. Eh lemah juga kita nak yakwi. Nak kecek kau tu bini, ngongkong ni bini, bini pula. Dia pun kata siapa dia lah boleh hajar ilmu ke dia, biar bini dia redah sikit. Dia pun suruh rakyat dia terbit, soklami terbit. Duduk sopan. Dia kata siapa dia hak takut bini duduk sebelah lain ya. Totoh takut bini ni. Orang tu pawak bini ni. Dalam ramah-ramah tu ada sekram tak guru. Dia kata boleh waktu kau tok guru ni nak gitu. Inilah ni better ayat ni siapa dia takut bini bawa. Tak guru juga sopan. Dia kata abah minta. Abah ayat kau dia abah baca. Orang lain takut bini melaku abah seorang ayat berani. Dok tu aku. Patik takut juga. Dah takut apa pun tak pergi. Nak pergi dah. Bini patik kata, gilak sepak. Gak kita tu cerita main gitu. Tak khabar dia. Tak ada apa dah. Tak berlawak lah tuan-tuan. Lepas maria ke perut dia tinggal maruh paruh. Maria sunat pun gitu juga. Sudah pada tu salah. Sallallahu. Siapa kat tu aku? Dia peluk mambu. Dia kata, oh bagus tak. Lain kali kita panggil pulu. Amo tunggu siapa kau ini, tak panggil. Padahal dulu tuan-tuan, itulah macam hamba di ambil Ramadan ya. Nah, insyaAllah kepada umur kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak ketua imam, minta maaf banyak dah. Pesing hamba tak boleh nak ubah. Kita tak boleh nak ubah pesing kita. Tak usah buat lagu mana. Dia kata ubik perangasa. Supaya mula-mula kita jadi natu lah. Belum bang maya dah lah. Dah lama tak ada. Nak begitu. Lama pun gitulah juga. Jadi terima kasih kepada Tuan Imam. Pada pegawai masjid. Yang terkosong masjid. Sahabat ambo ni. Anak-anak ambo. Toket ayah ni. Ambo kenal. Salam pengenalan mula-mula dengan dia lah. Dia lah. Yang mencetuskan dia kata. Ustaz. Ambo nak ajak kakak ambo sekali. Dulu dia panggil dia sekali. Tak nak mari. Pasal ada program lain gitu. Jadi ini rezeki alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pertama sekali untuk diri hamba dan amin untuk tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullah an azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Thank you.